Selamat siang. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perusahaan GetOutside. Next. Yang beranggota Muhammad Mario Rinaldi, Muhammad Fadila Hilmi, dan saya sendiri Daniel Panda Mas Kiki. Next. GetOutside adalah sebuah travel agent yang mengusung tema road trip di mana pihak GetOutside akan menawarkan beberapa paket road trip yang sudah disusun sedemikian mungkin, sehingga memudahkan pelanggan yang ingin melakukan perjalanan road trip. Perjalanan ini akan dilakukan dengan menggunakan mobil van atau camper van, yang memang sengaja didesain cocok untuk berpergian jauh dan juga cocok untuk dijadikan tempat tinggal selama masa road trip perjalanan. Yang berikutnya, ada logo dan tagline. Logo yang digunakan berusaha menampilkan layanan GetOutside yang utama, yaitu road trip dengan menggunakan mobil van. Kombinasi warna merah dan hitam, di mana merah menggambarkan semangat, kekuatan, keberanian, dan hitam yang menggambarkan kekuatan dan kemewahan. Warna tersebut dinilai sangat mewakilkan identitas dari GetOutside itu sendiri, yang semangat, berani, dan mewah. Yang berikutnya ada tagline. Tagline dari kami yaitu Home on Wheels, berarti kan GetOutside berusaha hadir untuk menjadi rumah bagi para traveler pada saat menjalankan rangkaian road trip-nya. Penggunaan kata home pada tagline tersebut juga memberikan kesan kenyamanan dan juga home di sini secara harfiah berarti kan rumah pengganti selama rangkaian road trip berjalan. Perpaduan kata home dan wheels di sini berarti kan mobil van yang akan digunakan selama road trip. GetOutside hadir dengan mengusung konsep dari salah satu travel agent yang berada di Amerika Serikat yaitu Wondervan. Travel agent dengan konsep road trip seperti ini masih belum ada di Indonesia. Yang baru ada hanya sebatas penyewaan mobil van saja, maka dari itu kami merasa ingin menghadirkan GetOutside Indonesia dengan tujuan ingin memberi informasi kepada masyarakat bahwa Indonesia itu sangat luas dan kaya. Melalui perjalanan road trip yang kami tawarkan ini, akan mengajak para konsumen berkeliling Indonesia seperti mengunjungi taman nasional yang ada di Indonesia sampai dengan mengeksplor keindahan Indonesia yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Beberapa destinasi yang kami tawarkan adalah Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dan untuk servisnya, selain menawarkan road trip, kita juga yang menggunakan camper van, kita juga menyediakan berbagai layanan seperti hiking, mountain biking, SUP atau stand up paddle boarding, dan surfing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.